berasal dari air yang terdapat di Mara, sehingga orang Israel tidak meminumnya? Apa rasa dari air yang terdapat di Mara, sehingga orang Israel tidak meminumnya? Pertanyaan pertama B, isian. Apa yang dilemparkan oleh Musa dan berubah menjadi ular? Apa yang dilemparkan oleh Musa dan berubah menjadi ular? Yusuf. Juri belakang. 100. Para pemakar, ini untuk jawabannya benar ya. Kalau salah kan masih ada kesempatan untuk mereka mengganti jawab. Jadi jangan membuat sesuatu yang nanti akan mengingat. Terima kasih. Pertanyaan pertama untuk Regu D, isinya. Dalam kitab Keluaran bab 48 ayat 1 sampai 22 diceritakan tentang Yakub memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Manasye dan titik-titik. Dalam kitab Keluaran bab 48 ayat 1 sampai 22 diceritakan tentang Yakub memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Manasye dan titik-titik. Suap. Habis waktu, nol. Kata-kata yang diucapkan Kain kepada Allah setelah dia membunuh Habel adalah A. Aku tidak tahu apakah Abel penjaga adikku. B. Aku ini hamba Tuhan. C. Aku percaya Engkaulah Allah. D. Tuhan kasihanilah aku. A. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. B. Aku ini hamba Tuhan. C. Aku percaya Engkaulah Allah. D. Tuhan kasihanilah aku. Jawabannya A. Seratus untuk berdua. Surya, bukan bina keru. Pertanyaan nomor 2 untuk Regu B. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di titik-titik. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di titik-titik. A. Gunung Kalvari. B. Gunung Tabor. C. Gunung Merapi. D. Gunung Horeb. A. Gunung Kalvari. B. Gunung Tabor. C. Gunung Merapi. D. Gunung Horeb. Gunung Tabor. Nol untuk Regu B. A.
Pertanyaan nomor 2 untuk grup D. Ingat pertanyaannya dibaca dua kali. Pertanyaan pilihan ganda. Nama dari kedua saudara Abraham adalah titik-titik. Nama dari kedua saudara Abraham adalah titik-titik. A. Nahor dan Haran. B. Esau dan Yakub. C. Yusuf dan Benyamin. D. Musa dan Harun. A. Nahor dan Haran. B. Esau dan Yakub. C. Yusuf dan Benyamin. D. Musa dan Harun. C. Nol untuk regu D. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa ini kita rayakan pada saat titik-titik. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa ini kita rayakan pada saat titik-titik. A. Jumat Agung. B. Minggu Pama. C. Kamis Putih. D. Malam Pasca. A. Jumat Agung. B. Minggu Pama. C. Kamis Putih. D. Malam Pasca. C. Kamis Putih. 100 Pertanyaan nomor 3 untuk regu B, pilihan ganda. Perikop Roma 6 ayat 15-23 menyebut tentang dua macam hamba, yaitu Perikop Roma 6 ayat 15-23 menyebut tentang dua macam hamba, yaitu A. Hamba uang dan hamba Kristus. B. Hamba mamon dan hamba Tuhan. C. Hamba palsu dan hamba sejati. D. Hamba dosa dan hamba kebenaran. A. Hamba uang dan hamba Kristus. B. Hamba mamon dan hamba Tuhan. C. Hamba palsu dan hamba sejati. D. Hamba dosa dan hamba kebenaran. D. Nol untuk regu B. Yesus menurut Yohanes bab 8 ayat 12-20. Siapakah Yesus menurut Yohanes bab 8 ayat 12-20? A. Yesus adalah nyala api abadi. B. Yesus adalah terang dunia. C. Yesus adalah terang bagi segala makhluk. D. Yesus adalah gembala baik. A. Yesus adalah nyala api abadi. B. Yesus adalah terang dunia. C. Yesus adalah terang bagi segala makhluk. D. Yesus adalah gembala baik. B. Pertanyaan nomor 3 isian untuk regu D. Antara tahun berapa sampai berapakah Injil Lukas ditulis? Antara tahun berapa sampai berapakah Injil Lukas ditulis? Tahun B. Tahun 5 apa? Pilihan ganda. Tahu. Pilihan ganda. Nol untuk regu B. Kita berikan regu A. Isian. Di dalam Yohanes bab 10 ayat 1-21, Yesus melalui perumpamaan digambarkan sebagai titik-titik. Di dalam Yohanes bab 10 ayat 1-21, Yesus melalui perumpamaan digambarkan sebagai titik-titik. Yesus sebagai pengembala yang baik. Nomor 4 untuk regu B, pilihan ganda. Apa yang diperoleh semua orang yang berbuat baik
menurut Roma bab 2 ayat 1-16, apa yang diperoleh semua orang yang berbuat baik, menurut Roma bab 2 ayat 1-16, A. Kebijaksanaan, kepintaran, harta, B. Kedudukan, kehormatan, sukacita, C. Kemuliaan, kehormatan, damai, sejahtera, D. Kegembiraan, kemuliaan, harta, A. Kebijaksanaan, kepintaran, harta, B. Kedudukan, kehormatan, sukacita, C. Kemuliaan, kehormatan, damai, sejahtera, D. Kegembiraan, kemuliaan, harta. Mike ini. 100 per W. Mike ini kan. Pertanyaan nomor 4 untuk regu C, isian. Siapakah nama tokoh perempuan yang melahirkan anak-anak perhambaan seperti yang disebutkan dalam Galatia 4 ayat 25? Siapakah nama tokoh perempuan yang melahirkan anak-anak perhambaan seperti yang disebutkan dalam Galatia 4 ayat 25? No untuk regulasi. Pertanyaan nomor 4 untuk resume, pilihan dan. Apa sebutan lain bagi orang yang berlawanan dengan Yesus Kristus? Seperti yang juga disebutkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa sebutan lain bagi orang yang berlawanan dengan Yesus Kristus? Seperti yang disebutkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, A. Kaum Farisi, B. Kaum Saduki, C. Antikristus, D. Musuh. A. Kaum Farisi, B. Kaum Saduki, C. Antikristus, D. Musuh. A. Kaum Farisi. Lawannya sih. Kita konarin. No untuk regodi. Pada pesta penampakan Tuhan, kita mengenang tiga raja dari timur, yakni Baltasar, Melchior, dan titik-titik. Pada pesta penampakan Tuhan, kita mengenang tiga raja dari timur, yakni Baltasar, Melchior, dan titik-titik. Kasih Pak. Kamu salah orangnya. Ratusan. 100 orang. Nomor 5 untuk regu B, isian. Hari Minggu kedua setelah Natal, umat Katolik merayakan pesta titik-titik. Hari Minggu kedua setelah Natal, umat Katolik merayakan pesta titik-titik. Baik terjadi kesian orang nomor. Pertanyaan nomor 5 untuk regu C, isian. Sebentar, untuk regu B, kalau misalnya ada pemain bermasalah, bicara langsung saja. Lihat dulu nanti. Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete, yang artinya titik-titik. Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete, yang artinya titik-titik. Seratus pertanyaan. Pertanyaan nomor 5 untuk regu D, pilihan ganda. Sakramen pembaptisan merupakan salah satu bagian dari sakramen titik-titik. Sakramen pembaptisan merupakan salah satu bagian dari sakramen titik-titik. A. Pendamaian, B. Perjanjian, C. Inisiasi, D. Pembaharuan. A. Pendamaian, B. Perjanjian, C. Inisiasi, D. Pembaharuan. C. Inisiasi. Ini lo nih hebat. Tidak tahu.
100 sekian.